kabar bang? Sehat. Yuk, nanti kita masuk aja dulu. Nanti gua kasih barang, gua buka lah bahan-bahannya biar lu pada tahu ya. Oke, ini masuk. Oke, kita udah ada di kediaman temen kita, salah satu umpan pancing, umpan ciucup dari Bang Pajariot. Kita bakal bongkar racikannya Bang Pajariot. Kita bakal cari tahu bagaimana umpan ciucup itu diproduksi di sini. Jadi siap Bang Fajar buat kita kulik di sini. Oke, siap. Bakalan nanti bakal gue kasih tahu rahasia-rahasia dari resep-resepnya. Itu enggak keberatan kita bongkar. Ya enggak lah. Masalah itu bagian daripada apa ya? Ya intinya sih selama ini gue umpan enggak ada yang gue rahasia-rahasiain. Pokoknya gue buka semua dan enggak apa-apa lu biar pada tahu nih gimana sih umpan si ucup ini diproduksi gitu. Biar pada tahu aja gitu. Oke, mantap teman-teman. Jangan lupa terus saksikan ya. Di sini bisa jelasin nggak bang ini apa aja? Oke, gua sebutin dulu ya satu persatu dari bahan amisannya. Nah ini yang pertama, ini salmon. Kira-kira ini salmonnya ada 1 kilo lebih, 1 kilo setengah. Ini udah gua blender tadi, udah gua giling. Nah ini ada, dan ini ada pindang tongkol tuh. Ini kira-kira 1 kilo ya ukurannya, lumayan gede-gede juga. Nah ini ada ekor kuning. Ikan ekor kuning ini udah digiling juga tuh, jadi udah halus, nanti biar cepet prosesnya. Nah ini tadi gue juga udah giling amisan juga tuh. Ini namanya kerapu sama kakap merah. Tadi kakap merahnya udah gue gabungin juga, udah gue campur masing-masing 1 kilo 1 kilo tuh. Nah ini ada jagung, ada telur bebek kira-kira 20 butir. Ini ada keju, 2 pcs. Nah terus ini ada tepung udang, ini ada bubuk jasuke, ini ada tepung mie. Nah ini biang susu, ini butter Wisman ya, butter Wisman. Nah ini ada sagu tani, terakhir ada tepung maizena. Nah ini dari sekian banyak bahan ini, kira-kira nantinya bakal jadi berapa dan perbungkusnya itu berapa gram bang? Setelah ini kita adonin semua, kita gabungin, itu kira-kira jadinya bisa 130-an, itu beratnya masing-masing 100 gram. 100 gram umpan gitu, 100 gram nanti kita packing-packingin 100 gram. Oh, jadi per bungkusnya itu 100 gram? Iya betul. Nah ini dari tahapannya pertama yang dilakukan apa ini bang? Mau lihat prosesnya, langsung aja kita proses ya. Oke? Okay? Nah, oke, jadi semua bahan udah disebutin sama Bang Fajar, kita udah mulai ikutin aja gimana cara meraciknya. Gue paling seneng kalau bagian bikin umpan tuh miris jagung tuh gue paling seneng. Jadi kalau namanya umpan, kalau pakai jagung tuh mau gimana juga masuk. Jadi ini umpan sebenarnya aman. Jadi mau gimana pun kita bawainnya umpan dimakan lah intinya. Karena bahan dasarnya aja udah ketahuan dari jagung. Nah, jadi buat temen-temen yang mau coba umpan ciucup, ini bisa hubungi ke nomor telepon berapa bang? 0895 3208 1973. Kalau di Facebooknya sendiri? Add aja Facebook gua namanya Pajariot Riot. PADJ ya? PADJAR Riot. Di Tokopedia juga udah ada, tinggal diklik aja pencarian umpan si ucup. Nanti bakalan muncul di Tokopedia, di Lazada, Bukalapak udah ada. Jadi teman-teman nanti tinggal klik aja. Kalau untuk pasar kayak semacam toko umpan pancing udah masuk mana aja nih bang? Kalau toko sih ada tuh di daerah mana? Jakarta Timur, daerah Ciracas tuh ada, terus daerah Cisauk juga ada. Nah, ini kalau terus baru toko yang itu aja yang supply gitu. Untuk umpan ciucup sendiri nih paling jauh udah nyampe mana nih bang penjualannya? Umpan si ucup kemarin sih sempat kirim ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Blora, sama ke daerah Lampung Selatan. Itu kemarin gue sempat ngirim beberapa.
alhamdulillah sih dari repeat order gitu. Maksudnya beri sekali terus beli lagi gitu. Dari Pulau Jawa juga ada, Sumatera juga ada. Iya. Tapi Sumatera baru nyampe di Lampung kok. Iya. Santan kentalnya, hitungannya biang santan ya bang ya. Ini berapa butir kelapa? Tiga. Ngambil pandan pun juga ada caranya, nggak sembarangan. Nah, ini gue demen nih. Harus yang paling bawah, karena paling bawah itu paling tua. Kalau paling tua tuh aromanya lebih kuat bang. Iya. Ini bang. Oke ya, yang ini kita masukin dulu ya. Enggak semua dulu? Enggak, juga pakai setengah aja. Setengah berarti ukurannya berapa gram? Setengah kira-kira, ini kan hampir 200 gram tadi. 90 gram sih kurang lebih. Ini biang susunya ya. Biang susunya. Udah, segitu aja cukup. Biang susunya berapa gram? Ya susu ya nggak tahu berapa gram, pokoknya kita dia asal ngambil aja sedikit aja sih. Karena soalnya kalau kebanyakan juga berarti satu tutup ujung sendok sendok itu nggak ya? Oh seujung. Iya. Soalnya ini wangi banget. Kuat ya? Kuat. Nah ini kalau kita udah ada di sini nih aromanya nih udah kecium banget. Kalau aromanya kuat banget itu. Nah ini wisman ya? Masuk wisman nih. Ini wisman asli kan bang ya? Yes. Oh. Pakai berapa tuh? Wisman ini 250 gram, setengahnya berarti 120-an gram. Jadi pakai kira-kira juga? Iya, kira-kira. Ikan gak nanya lu pakai berapa? Kira-kira tadi om itu udah masuk santan berapa menit tuh proses ngaduknya tuh? Kurang lebih 20-25 menit lah. 20-25 menit proses dari santan. Manasin santannya. Nah ini masuk ke keju. Keju ya. Ini kejunya 2 blok nih. Iya. Ini keju craft nih. Nah ini udah semua bahan kayak wisman, jasus saya sama biang susu masuk nih. Proses ngaduknya sama keju juga nih berapa lama lagi? Ya, 15-20. Sampai kejunya ini agak cair. Nah, ini udah matang nih bang? Ya, ini udah matang, udah kental tuh. Ini juga minyaknya udah keluar, santannya semuanya habis banyak. Nanti tinggal kita ademin aja dulu. Tunggu. Oh, jadi proses selanjutnya setelah matang diademin nih? Ya, diademin dulu. Nah, nanti proses diademinnya berapa menit tuh bang? Tergantung, bisa setengah jam. Oh, bisa setengah jam? Iya, bisa setengah jam. Jadi kita tahu diadem tuh kita pegang apa kita... Gimana? Ya kita pegang nanti ketika uap-uapnya udah nggak ada, nah itu nanti baru bisa kita campur. Itu udah adem itu. Kondisinya tertutup apa dibiarin aja? Biarin aja, kebuka begini. Oh, nanti kita kipas-kipas ini ya. Dikipasin ya. Ya. Jadi proses selanjutnya ketika umpan sudah matang, didiemin dulu atau menunggu sampai kondisi umpan atau masakan ini menjadi dingin gitu kan. Thank you.
bagaimana umpan sucuk itu diproduksi. Ini apa enggak video buat kita tayangin buat di banyak apa banyak orang nonton gitu kan. Takutnya kan nanti orang di rumah bisa niru atau bagaimana, gimana pendapatnya? Buat apa, pendapat kita sih kita enggak ada ruginya. Kita saling berbagi demi untuk kepuasan pemancing. Justru kalau lebih banyak orang ada yang lebih banyak bertanya kepada kita, ya kita dengan sangat terbuka untuk memberikan arahannya. Nah, ini penting juga buat teman-teman, sama halnya juga dengan terus berinovasi memberikan resep-resep racikan umpan ikan mas secara gratis. Caranya mudah, tinggal subscribe aja tombol di bawah ini, nyalakan loncengnya dan like. Kalau misalkan kayak toko atau reseller yang mau ngambil, itu nanti gue kasih harga khusus. Nah, jadi dia masih tetap bisa jual harga segitu. Maksudnya 13.000 harga yang udah gue tetapin. Jadi intinya konsumen tuh taunya 13.000. 13.000 aja ya. Payetnya sendiri itu gimana? Kalau untuk itu sih, insya Allah kita aman selama di pendingin ya. Jadi nggak usah di apa di freezer, nggak usah jadi kayak pendingin kayak di sayur di kulkas biasa. Iya, di kulkas biasa aja itu udah awet selama kurang lebih 6 bulan. Kalau di freezer itu bisa 1 tahun lebih. Soalnya aku juga pernah waktu itu nyimpen lama banget tapi masih bisa dipakai. Aroma enggak berubah. Nah, ini proses jagungnya ini yang unik nih, enggak dimasak bareng sama yang tadi. Itu alasannya kenapa? Kalau dia proses udah matang duluan nanti aromanya kan berubah. Kalau dia masih mentah, aromanya dia akan tercampur dengan yang bahan-bahan yang lain. Jadi menyatu dialah. Nanti ketika ditambah lagi dengan dikukus, lebih menyatu lagi gitu. Nah, itu kalau misalkan dipisah gini apa enggak basi? Enggak sih. Enggak basi karena sebisa mungkin kita juga proses kerjanya juga harus lebih cepat aja. Gitu. Jadi, di packing-nya harus lebih cepat. Jadi ngejar-ngejar tadi anginin juga, iya, langsung kita kerjain dagingnya masuknya. Karena kalau kita diamin lebih lama kayak seperti kayak gini, kita diamin aja. Ada angin dari luar, nah dia akan menguap. Akan cepat basi timbulnya. Nanti ketika dikukus, prosesnya semua mentah nih bahan. Ketika sudah dikukus, plastik itu akan melendung. Kenapa itu melendung? Karena tingkat asamnya tinggi, dia mengembang. Dan itu umpan nggak bagus jadinya. Tapi kalau kita prosesnya dibikin lebih cepat, mudah-mudahan ya umpannya jadi bagus. Gitu. Prosesnya jadi cakep jadinya. Plastiknya pun juga jadi ngepres, jadi kadar asamnya juga pun nggak naik. Nah, ini produksinya sendiri menggunakan yang namanya bahan pengawet dong? Kalau bahan pengawet sih ada, tetap kita pakai ya garam aja lah sih secukupnya. Itu aja jadi, sih. Jadi bahan pengawetnya tuh bahan pengawet alami gitu? Bahan pengawet alami. Itu pun kita taruh pun di tadi di santen. Oh, tadi prosesnya santen. Takarannya berapa? Cuma 1 sendok aja sih, nggak banyak. Takutnya kalau kebanyakan nanti ikannya kasihin. Jadi ikan asin. Jadi ikan asin, bukan ikan emas jadinya. Nah, ini om, soal umpan si ucup sendiri nih, asal-usulnya tuh bisa ada ide gitu dari mana? Idenya sih kita ya mancing biasa aja sih awalnya.
bukan hanya sekedar kita mancing. Tetap kita ada pelajaran banyak di situ yang kita petik di situ. Jarang main tiket-tiket besar. Kita selalu main di tiket 250, 300. Ikan kan nggak banyak, dikit. Tapi gimana caranya ikan itu dikit ada di lapak kita? Itu poinnya. Bagaimana caranya? Ya kita bikinlah umpan yang agak spesial dari yang mungkin orang-orang lain pakai. Bikin dengan ya segala kamisan, ada jagungnya juga, ada jasukenya, macam-macam lah bahan-bahannya. Nah ini penting buat teman-teman di rumah, ini bisa jadi alternatif pilihan ya. Bagaimana selama ini umpan di pasaran, lalu ada umpan yang memang udah jadi, di situ ada amisan lengkap, di situ ada tongkol cuwe, ada salmon, ada kakap sama kerapu. Sama kerapu. Nah ini salah satu ide atau salah satu bisa apa menjadi pilihan buat kita. Gimana caranya kita bikin umpan semurah mungkin tapi hasil maksimal. Dari komposisi, dari mulai jagung dan amisan yang lengkap, gua rasa ini pilihan yang tepat Om. Karena kita sebagai pemancing kadang itu belum bagus kalau umpan belum 50.000 ke atas. Iya. Nah, di sini kita jual berapa Om satu bungkusnya? 13.000 aja. Nah, itu dengan berbagai macam amisan. Nah, dari 13.000 itu bisa main berapa kali atau dipakai untuk berapa kali main? Kalau untuk kita bikin kan per 100 gram. 100 gram itu kita bisa main 2-3 jam. Tergantung dari pemancingnya sendiri, caranya bagaimana. Nah, ini misalkan teman-teman di rumah bertanya, itu kalau kita beli umpan cuicuk tuh nantinya campur apa atau kasih pengeras apa, apa yang harus ditambahkan gitu? Kalau untuk 100 gram atau per satu bungkusnya si ucup itu paling ditambahkan cuma ya kaleng sandbel atau deho. Tapi deho pun juga jangan semua ya. Kita bisa pakai 2 atau 3 sendok sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja. Dan dilihat juga dari size-nya ikan. Apakah itu ikannya size-nya besar-besar atau size-nya ikannya kecil-kecil. Kalau sas ikannya kecil-kecil mungkin rada amis lah mainnya. Lebih cenderung ikan main amis gitu ya. Tapi kalau ikan besar mungkin rada agak amis wangi, gurih jadinya timbung. Plus nanti ditambahkan dengan kroto. Nanti kalau sudah ditambahkan kroto kan teksturnya kelihatan. Dia lembeknya, dia kekerasannya kelihatan. Kalau memang dia lembek, bolehlah ditambahkan pengeras. Itu bisa pakai inoy atau tepung mie atau dengan yang bahan-bahan lainnya bisa yang netral aja, yang netral juga. Gitu ya, jangan yang beraroma, yang netral gitu. Nah jadi penting buat teman-teman, jadi cukup hanya dengan menggunakan tepung mie atau kinoy, jadi umpan ini udah cukup wanginya dapat, aroma amisnya dapat, gurihnya juga dapat, jadi cukup sesederhana dan murah untuk teman-teman bisa jangkau. Nah ini sebenarnya sejarah dari umpan si ucup sendiri nih bisa diceritain nggak bang? Umpan si ucup itu jadi begini, awalnya kan gue mengidolakan tuh yang tokohnya Bajai Bajuri, si siapa yang suka dipanggil-panggil ucup gitu kan. Ya itu dia orangnya apa lucu gitu ya kan, sederhana. Nah, jadi lu yang namain atau orang lain namain lu? Gua yang ini. Oh, bukan orang lain yang manggil lu, bukan? Bukan. Jadi teman-teman aja kan ucup-ucup gitu, karena gue itu sering kayak majang foto si ucup gitu ya kan, yang suka main bajai-bajuri. Nah jadi gue terinspirasi aja dari situ. Oh benar, si ucup, karena kan umpan gue juga warna kan agak kayak kulit si ucup tuh warnanya. Ya jadi gue ya terinspirasi dari situ aja sih sebenarnya, nggak ada yang macam-macam. Nah kalau misalkan umpan si ucup sendiri nih, kalau misalkan dijual ke pasaran ya harganya berapa? Dijual ke pasaran sih gue jual Rp13.000 harga ecer. Kadang kalau misalkan kayak toko atau reseller yang mau ngambil itu nanti gue kasih harga khusus. Nah, jadi dia masih tetap bisa jual harga segitu, maksudnya Rp13.000 harga yang udah gue tetapin gitu. Jadi intinya konsumen tuh taunya Rp13.000? Rp13.000 aja ya. Nah ini kan di produknya sendiri ini gak ada tempel produksi atau expirednya sendiri, itu gimana? Kalau untuk itu sih insya Allah kita aman selama di pendingin ya, jadi nggak usah di apa di freezer, nggak usah jadi kayak pendingin kayak di cukup sayur di kulkas biasa. Iya, aja kulkas gitu. Biasa aja itu udah awet selama kurang lebih 6 bulan, kalau di freezer itu bisa 1 tahun lebih. Soalnya aku juga pernah waktu nyimpen lama banget tapi masih bisa dipakai, aroma nggak berubah gitu sih. Oke, ini umpan yang tadi udah bikin ya, ini hasilnya seperti ini tuh.
Ini gue mau kasih ke Andri nih, dia buat mancing. Nih ya, coba lu tes di tempat lu, siapa tahu makan bagus di sana ya. Terima kasih Bang Kajar. Semoga usahanya semakin maju dan Amin. Semakin dikenali masyarakat di secara luas. Dicintai para pemancing. Nah.